Di sini terjadilah pergumulan yang sangat seru sekali. Tapi apalah hendak dikata, ternyata pegangan Li Min belum begitu kuat dan akhirnya lepas. Kita coba ke ronde yang kedua. Oke, saksikan rudal Rusia menyambar Li Min. Pergumulan yang kedua pun terjadi dan akhirnya apa yang kita saksikan tidak sesuai dengan keinginan joki dan akhirnya lepas. Sambaran rudal dari Amerika Serikat dan Rusia hampir saja mengenai Li Min. Namun, Li Min yang sudah sangat terlatih dan dia mengeluarkan jurus minyak goreng dan akhirnya poin. Untuk ketiga kalinya pergumulan pun terjadi dan karena Li Min sudah sangat terlatih dalam mencengkeram kutilang liar dan juga ditambah lagi oleh kemampuan joki yang sangat ahli dalam mencengkeram burung yang sangat menganjaikan ini dan akhirnya poin Li Min yang ke-11. Tapi sayang Li Min kena tenggumu. Dapat. Patah. Iya Li Min. Sana tadi kawal lama itu loh. Pas sebab kali. Ya bunda gini. Ayo Li, ada Li. Ya ilah. Masih yang orang melawan tu tadi. Udah ya, Mlek. Ini kau juga ini dia. Oke. Mas Bro, itu poin Li Min yang ke-11 ya. Mantap. 2 poin hari ini Mas Bro. Ke-10 sama ke-11. Mantap.